Sebelum menonton video ini, bantu kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Yang belum subscribe, mohon subscribe karena subscribe itu gratis. Piala bergilir turnamen sepak bola Kades Cup 2022 Desa Pesaguan Kanan Matan Hilir Selatan. Here we go then, the stage is set and on a big night of World Championship Boxing on BT Sport, Ole Gunnar Solskjaer takes his seat in the red corner as Manchester United face Cardiff in the blue. Let's get ready to rumble then with Martin Keown and Darren Fletcher, gentlemen. Neil Warnock makes one change, the left back Joe Bennett's injured, so summer signing Greg Cunningham starts. It's a team playing with real confidence at home in recent weeks. Warnock's resisted the temptation to recall striker Ken Zahor. He's on the bench. Sean Morrison and Bruno Manga were both signed for Cardiff by Ole Gunnar Solskjaer. There are four changes for United and it's back to a back four for them today. Paul Pogba starts, as does Luke Shaw. Both players were seemingly in Jose Mourinho's doghouse. Recalls as well for Phil Jones and Anthony Martial, with Ashley Young switching to right back with Shaw back in. Damien, Bailly, Dalot and Lukaku drop out. Romelu Lukaku is away today on compassionate leave. Martin Keown alongside you. Martin, no real surprise that United have gone back to a back four. No, I mean, that's good news. That simplify things. New manager coming in, Matic, we think will sit deeper in that midfield. Lingard, Rashford. It's going to be just a change of mood completely, but let's don't discount Cardiff. They've got a lot of pace at the top of their team. Well, Junior Hoylett's been the man for the spectacular goal in recent times. He scored two brilliant ones against Wolves and Watford, and he's keen to make his mark again for Cardiff today. Well, Jose Mourinho's gone and Paul Pogba is back into the Manchester United team. How he plays and acts today will help the headline writers tomorrow. 5 years since Sir Alex Ferguson retired, the names of long-term successors are being suggested at the stadium. It's Rashford! It's the perfect start! Manchester United off and running under Ole Gunnar Solskjaer. For Manchester United, hit that like an arrow. Warnock's resisted the temptation to recall striker Ken Zahor. He's on the bench. Sean Morrison and Bruno Manga were both signed. And it's a bullet of a free kick from Marcus Rashford. Cardiff nil, Manchester United for United, and it's back to a back four for them today. Paul Pogba starts, as does Luke Shaw. Both players were seemingly in Jose Mourinho's doghouse. Recalls as well for Phil Jones and Anthony Martial, with Ashley Young switching to right back with Shaw back in. Damien, Bailly, Dalot and Lukaku drop out. Romelu Lukaku is away today on compassionate leave. Martin Keown alongside you. Martin, no real surprise there. Luke Shaw does incredibly well actually as well. He takes a full blow on the head. And Patterson has just got his eyes on the ball, both players. Bekerja sama dengan nomor punggung 9, masih menguasai bola. Siapa yang dituju? Di sana ada nomor punggung 14, ayat 24 maksud kami. Direbut saja oleh pemain dari Windstar tadi. Tidak bisa berjalan, bola terkena genangan air tadi. Dihentikan saja, masih berjibaku, iya, menguasai bola. Kalah Haji. Si kulit pudar dipeluk dengan mesra oleh penjaga gawang dari Putra Banjarsari tadi. Ya, bola melambung tinggi. Striker Ken Zahor, he's on the bench. Sean Morrison and Bruno Manga were both signed for Cardiff by Ole Gunnar Solskjaer. There are four changes for. Tidak, bola mengenai tangan dari pemain Putra Banjarsari, handsball. Satu dua diperagakan oleh pemain Winstar ini.
Striker Ken Zahor, he's on the bench. Sean Morrison and Bruno Manga were both signed for Cardiff by Ole Gunnar Solskjaer. There are four changes for United, and it's back to a back four for them today. Paul Pogba starts, as does Luke Shaw. Both players were seemingly in Jose Mourinho's doghouse. Recalls as well for Phil Jones and Anthony Martial, with Ashley Young switching. Tergelincir dia, langsung ke depan, yang dituju nomor punggung. Masih menguasai bola, iya, tapi bak kotak tadi di tempat yang becek tadi, iya, bola langsung ditembak ke mulut gawang Romi oleh pemain dari kesebelasan Winstar tadi, sepak pojok untuk Putra Banjarsari Kendawangan. Mengambil ancang-ancang, kita lihat apakah ini bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Iya, keluar dari sarangnya tadi, lagi-lagi datang serangan, diblok saja bola tadi oleh pemain dari Winstar dari desa Pematang Bulu, sehingga bola meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok untuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi kurang sempurna, masih belum bisa menjadi sebuah gol. Tendangan bebas untuk Winstar dari desa Pematang Bulu. Ya, nomor punggung tadi kerjasama pada wing dari sebelasan Winstar dari pojok sebelah kiri. Nomor punggung 21 menghalau bola tadi. Lempar ke dalam untuk Putra Banjarsari. Pelan saja. Ya, ke depan. Nomor 10 yang dituju. Dihalau saja oleh pemain dari... Oke, break dulu. Kita dengarkan ada kumandang azan asor di masjid kita. Ini termasuk water. Dihalau saja oleh back dari kesebelasan Banjarsari tadi. Bola meninggal ke lapang permainan. Lempar ke dalam untuk Winstar. Tanpa kompromi dari sebelasan dari Banjarsari yang berada di area pertahanan sebelah kiri, menghalau bola sehingga bola lompat meninggal ke lapang permainan. Lagi-lagi berkelit satu kali dua kali, masih menguasai bola tapi dihentikan dengan sangat lugas oleh pemain dari Banjarsari. Datang lagi serangan bergelombang, serangan demi serangan, iya, tapi bisa dihentikan. Iya, kembali lagi datang serangan, terlalu tergesa-gesa sehingga bola meninggalkan lapang permainan. Terlalu
kerjasama yang kurang sempurna, tapi datang lagi. Iya, ke depan langsung. Di sana ada nomor punggung 51. Iya, kurang sempurna. Bola tadi sehingga bisa diamankan dengan sepenuhnya oleh kiper dari sebelah kanan Winstar. Tendangan bebas sedikit di luar kotak penalti. Apakah ini bisa menjadi dikonversi menjadi sebuah gol? Kita lihat mengambil ancang-ancang tendangan bebas ini untuk Winstar. Kita lihat. Lakukan bola menusuk tanah tadi tidak bisa menjadi sebuah gol. Kerjasama 1-2 berkelit satu pemain. Iya, ke depan maksudnya ke nomor punggung 10 tadi, tetapi tidak bisa karena ketendangan air tadi. Lagi-lagi bola tidak bisa bergulir dengan sempurna. Ya, nomor punggung 19. Apakah dia bisa melewati pemain dari sebelasan? Ah, lagi-lagi satu kesulitan tadi. Tidak bisa bola begitu cepat. Iya, bekerja sama keluar. Masih menguasai bola. Ke depan. Tidak sempurna tadi, tapi dibuang saja. Bola meninggalkan lapang permainan, lemparan ke dalam untuk Putra Banjarsari. Antara kiper dengan bek tadi bisa diselamatkan dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Winstar sehingga bola tidak terjadi tercipta gol. Iya, ke depan dihentikan nomor punggung 16 tadi. Masih berkotak-katik. Lagi-lagi disundul.
datang lagi serangan. Lagi-lagi penyelamatan yang gemilang dari kiper sebelah terlebih besar ini. Bola melambung tinggi, memasuki area penalti. Tapi ya, lagi-lagi kiper nomor punggung satu dari Putra. Belum bola mati ya. Gopong gak kita nganti, Pak. Terhenti. Dicocol saja oleh striker dari kesebelasan Putra Banjarsari nomor punggung 10 sehingga merobek jalan dari pemain Wingstar, berubah kedudukan menjadi 1-0. Pergantian pemain dari Wingstar keluar Rahmat Hidayat nomor punggung 16 masuk Edi Suhardi nomor punggung 13. Rabur nomor 19 tadi berkotak-atik di sana. Ya, dibayangi dua pemain sekaligus masih menguasai bola. Ya, tapi lebih dekat kepada pemain nomor 3 dari Banjarsari ini. Ya. Ya, ke depan langsung ke area penalti, disundul saja bola bekerja sama dengan nomor 8, masih mencari kawannya, bekerja sama dengan nomor 14, masih bekerja sama. Ya, ke depan, tapi dicuri saja oleh pemain dari kesebelasan Winstar tadi. Nomor punggung, masuk ya lagi-lagi, nomor punggung 17, tapi bola masih ke kiri luar. Lagi-lagi lapangan yang sangat berair, genangan air tadi, sehingga pemain dari Putra Banjarsari terjatuh. Datang lagi serangan, masih ya dihalau saja. Lagi-lagi masih menguasai bola nomor punggung 13, tapi bola berhenti lagi di genangan air. Masih menguasai bola pemain Wingstar ini. Ya, 1-2. Iya. Bola melambung tinggi, memasuk area penalti, disundul saja pemain 5-1 ini. Masih perebutan bola dengan nomor 10. Lagi-lagi pelanggaran yang mendekati areal penalti tadi. Nomor punggung 17. Apakah langsung ke mulut gawang? Kita lihat saja. Apakah bisa dikonversi menjadi sebuah gol?
Oke, kita lihat ada berapa rekan-rekannya yang berada di area kotak penalti. Mungkin dia mencari rekan di lihat saja. Pengambilan cangkang dilakukan. Iya, langsung ke mulut gawang. Tapi sundulan tadi tidak mengenai sasaran. Nomor 12, ya, keeping saja tadi, tetapi bola masih dibayang-bayangi nomor 12 ini. Nomor 30 dari 11-an Putra Banjarsari menghalau bola, tetapi bola sudah meninggalkan lapang permainan. Kita lihat lemparan ke dalam untuk Winstar. Dilakukan tadi. Iya, masih bisa halau saja. Siapa yang tuju? Nomor 17. Tapi lagi-lagi tangguhnya pertahanan dari 11-an Banjarsari ini sehingga bola tidak bisa dengan cepat. Nomor punggung, iya, masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari 11-an Winstar. Bekerja sama dia, tapi dihalau. Bola tadi lagi-lagi tidak sempurna. Kontrol bola dari bek sebelah kiri dari 11-an Banjarsari tadi. Ya, tanpa ambil ceko, tanpa kompromi, bola dibuang saja, meninggalkan area pertandingan sehingga sepak pojok untuk Winstar dari Pematang Ulung. Tendangan bebas untuk Putra Banjarsari. Kita lihat di area kotak telarang tadi, siapakah yang dituju? Back dari 11-an dari Putra Banjarsari mengambil ancang-ancang. Kita lihat. Ya, ke depan. Masuk areal penalti tadi. Nomor punggung 14 membayang Mbak ini. Apakah dia berjibaku di sana itu bisa menguasai bola dengan sempurna? Tapi bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, satu, dua pemain dilewati, tetapi bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Terbalik ke sebelah kanan dari X sebelah Winstar tadi, menguasai bola. Diotak-atik, masih menguasai bola. Dan suatu pelanggaran, kita lihat, ya, bekerja sama, sempurna. Cocok saja bola tadi, masih menguasai bola. Nomor 10 mengejar bola tadi, tapi tidak leluasa. Ada tambahan waktu dari waktu normal 3 menit tambahan waktu. Ya, si lincah ini memang sangat petarung sehingga bola lagi-lagi tidak bisa bergerak dengan bebas. Disundul saja, masih menguasai bola. Siap langsung ke depan. Lagi-lagi bola dihalau, datang lagi serangan. Ah, ke depan tadi. Lagi-lagi bola dihalau oleh pemain dari 11-an Putra Banjarsari, datang lagi serangan, bertubi-tubi, bergelombang. Tapi lagi-lagi masih bisa sangat-sangat leluasa menguasai bola. Ya, tendangan bebas untuk Putra Banjarsari.
pasti tahu Ya, dihalau saja. Tapi bersama, sekarang nomor 18 tadi sempurna kontrol bolanya. Iya, dibuang saja. Tolong anak gawang, bola di area parkir SMA. Lagi-lagi bola dihalau, datang lagi, dihalau lagi tanpa kompromi, dihalau lagi, dihalau lagi. Ah, bola ditengahkan, sangat-sangat berbahaya tadi bila dikuasai oleh pemain dari sebelasan Winstar. Ah, langsung shooting tadi. Tangkapan yang lepas tadi dengan refleks yang luar biasa. Bola dikuasai kembali. Lagi-lagi datang serangan, tapi bola lebih mendekat dari. Ya, lagi-lagi datang serangan. Ya, tendangan bebas untuk Putra Banjarsari dari Kedawan. Apakah ini bisa dikonversi menjadi sebuah gol? Kita lihat. 29 nomor punggung mengambil lancangan jam. Langsung ke depan. Ya, disundul saja. Ya, juga disudut. Menjauh dari area penalti. Ya, nomor punggung 14. Bagai sama dengan nomor punggung 51 tadi. Pergantian pemain keluar dari Winstar, keluar nomor punggung 3, masuk Nur Hamid nomor punggung 6. Ditepis saja, bola mengarah ke gawang tadi. Ada pemain yang belum tersentuh bola tadi dari Winstar. Ayo rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, kita salaman dulu sama-sama pemain, karena kita jalin tali silaturahmi untuk sama-sama pemain. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Winstar, Anda sudah berpartisipasi. Ya, kita bersalaman dulu abang-abang yang ganteng, supaya kita di lain waktu punya kesempatan kita akan bertemu lagi di lapangan ini, insya Allah. Terima kasih dua kesebelasan, terima kasih kedua ofisial, terima kasih untuk wasit yang memimpin pada partai yang basah ini. Kita kembali kepada Pak Wandi sebagai penyambung suara saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iksan. Walaupun dalam suasana dingin, masih tetap bersemangat menyiarkan secara langsung pertandingan ini, turnamen Piala Bergilir Kades Cup 2022, dalam rangka juga menyambut HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-75 tanggal 5 Oktober tahun 2022. Seandainya Anda tidak sempat menonton pertandingan, satu orang ofisial